So what's up guys? So hari ni actually aku baru buat function untuk masukkan suara dalam video video recording. Okay, so hari ni aku boleh cakap lah. So dia rancak sikit lah, betul tak? Okay, so hari ni aku tak plan nak main The Last of Us sebab tak banyak masa, sebab lagi pukul 2 lebih macam tu aku dah kena prepare untuk pergi kerja. Hari ni aku shift petang. So ni kita santai-santai je. Maybe aku akan buat satu per dua mission ataupun maybe aku tak buat langsung untuk GTA Grand Theft Auto 5. Okay, so let's go. Okay, first kali nak tukar baju kat. So kita tengok baju apa yang kita ada. Okay, so ini secara santai je. So kita try bajunya. Okay, jom. Are you cooking for me tonight, boy? Ah, okay. Hey, jom kita pergi tengok apa yang kita ada kat garage. So far aku dah main, tak sure aku dah main berapa mesin. So kita check pun. So dekat sini kita ada kereta B, okay. Dan ni motor dan kereta merah, tak silap aku. Okay, so kereta ni aku curi ni, tapi sebab aku simpan agar lah, so dia ada dekat situ je. Okay, so ni kita menurut dah naik motor. Okay, jom. Oh, sorry. So, hari ni kita ronda-ronda je. Yeah, that's dumb luck right there. Sebenarnya first kalau korang main GTA 5, so korang akan rasa macam gila susah gila nak kontrol kereta ataupun motor. Tapi sebenarnya tips dia adalah korang kena selalu bawa. So bila korang bawa selalu, korang punya skill tu akan increase. So bila skill korang increase, so senang. Maksud dia Control kereta korang ketemu motor korang tu akan lagi senang. Tips dia lah. Tapi ensure bila korang bawa tu, ensure untuk tak langgar apa-apalah. So korang akan cuba macam contoh macam ya, macam ni korang tak perlu kita lelek lepak-lepak je, tidak. Tapi kalau korang langgar juga ataupun korang terjatuh ke apa, so skill korang macam lambat sikit lah nak improve. Okay, so adalah salah satu tips lah yang aku boleh share. Terus ni tak lagi pun nak pergi mana ni. Kita akan ronda. Ok, ni kawasan bukit. Ok, aku rasa macam aku nak ronda area sini. Kita tengok. Sebab actually GTA 5 punya universe sangat-sangat besar. Ok, hari ada orang ni, ada orang ni besar pun tu. Ada, okay. Jadi kita akan tengok ada bukit merah pun. So, okay, sambung. So, GTA punya universe sangat besar. So, boleh kata sat. Aku rasa aku jumpa binatang yang berkeliaran. Oh, tu. Ah, tak apa-apa kan dia. Aku rasa itu mungkin khazir hutan. Okay, so kita teruskan kita punya perjalanan. Aku rasa jalan ni akan bawa kita naik bukit lah. Ni oh, so tak ada kata lagi atau kena motor tu lagi boleh pick up dengan tak ada jalan yang macam ni. Okay, by the way, disebabkan universe ataupun map dekat GTA 5 ni besar, so saya aku pun tak ambil ronda lagi. So setiap kali aku ambil jalan ataupun aku ambil route baru, aku akan sentiasa 2 jam untuk tengok ni. Jadi akan bawa aku ke mana. Terus sama macam ni. So aku tak tahu kita akan bawa ke mana. Maybe jalan pintas. So aku tengok, kalau tengok dekat map tu, dia membawa kita ke tempat yang kita tak pernah ni pun. Okay, aku buat sini dulu. Kita layan panorama tu.
macam tengok kat bawah tu. Cukup. Ah, dia. Wow, dia. Okey. Okay, kita tengok. So, tak dapat disangka lah memang dia punya pemandangan dia sangat cantik. Pemandangan daripada mata kereta kita. Katanya habis tu macam ada jalan tau. So, pergi aku saja. Tak apa, habiskan je lah. Kita, kalau aku tak malas tu sebab sebab kadang-kadang kalau ni tak lagi, lagi sangkut habis. Jenuh lah jalan kaki lagi tadi. Okey, tak apa, kita, kita layan je. Okey, doa, doa. Kalau mau tu foreign mesti punya oi. Tu pantau orang selalu naik juga sini satu tadi. Tengok wow. Ada macam okay. Tak ada apa. Jom kita turun sat aku tengok. Okey, macam selalu memang dia punya pemandangan dia sangat cantik. Okay. Kuasa aku nak turun lah. Kalau apa dia pun tak nampak aku ni. Sebab ni macam hak persendirian. Persendirian. Yang kalau ada four wheel kat sini confirmnya lah. Cantik lah ni. Tengok dia punya ni. Okay. Aku nak tekankan korang tengok dia punya, dia punya grafik dia nampak kaki dia tu. Cantik gila. Okey. So ni macam sungai lah bagi aku. Muara sungai tu. Aku tak sure sebab kita tengok map. Yes, muara sungai. Sebab dekat sebelah sana laut pun. So kalau korang tengok memang aku tak explore habis lagi. Maksud dia actually yang aku tengah main sekarang ni pun memang bukannya full punya map lagi. Sebab ada banyak lagi yang aku tak open lagi untuk map. Tapi ni pun berasa macam luas gila. Aku rasa cukup lah untuk aku main ayak kat sini. Aku ayak balik lagi. Okay, jom lah. Kalau korang tengok apa kesan-kesan aku jalan ni pun still lagi ada dekat tanah. Okay, jom. Aku tak familiar lagi dengan dia punya. Okay, tengah familiar lagi dengan dia punya apa, dia punya controller dia. Okay, controller dia. Sebab dia lah sebab aku duk bertukar. Kadang-kadang aku main Last Formers, kadang-kadang aku main GTA. So setiap controller dia tu, setiap function dia, setiap butang tu dia lain. Okay. Sebab tu aku macam kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang tak takkan kan. Ada perasaan lah. Okey, so jom kita continue kita punya renda-renda. Ya, itu dah. Oh, let's go. Okey. Oh. Okay. Aku rasa aku jumpa something yang interest. Tengok dia punya tayar dia. Siapa ni tengah kereta macam ni kat sini ni? Hey, aduh. Okay. Tak lihat dulu. Tengok macam mana dulu. Okay. Okay, tak sampai tak rasa. Jumpa dah. Okay. Okay. Terbaik lah. Okay, jom. Kita boleh off-road guna jalan ni, guna kereta ni. Sebab aku tengok kalau tengok dia punya. No. Okay. Dia tak tahu dia. Okay. Kita dah boleh roda. Okay, tu dia. So, memang kita boleh masuk raya. Tapi aku rasa tak lagi lama. Okay. Woohoo! Dah gila lah. Dia tahu dah aku berada di sini. Oh, alamak, alamak, alamak. Aduh, serius lah. Ah.
Aduh, baru nak ni kot. Rasa dia tak jauh lagi. Tadi kereta kita ada mana tadi? Nampaknya aku terujak. Okey. Okey, tak apa-apa, jom kita ni balik ya. Kita kembali ke jalan yang benar. Ah, actually hari tu pun boleh kuatkan stamina kita juga. Mana hari tahu tadi ya? Tak ada bilang lah. Tak tahu. Masa dia ada di sini kot. Ah, sorry geng, aku terlalu teruja kat tadi. Ada malunya, serius tak? Okey, tak apa. Kita continue, continue. Berlari tanpa arah tuju. So kat sini memang aku tak boleh nampak apa-apa. Apa-apa. Oh, malu lah. Dah juang nampak tu kesan saya hari tahu tadi. Aduh, payahnya nak lari kat kawasan ni. Sebab dia melecah. Aduh, buang tak. Haa, kawasan sebelah sana. Aduh, kotak lah baju aku ni. Nasib baik lah baju hitam. Aduh, kita tengok dia tadi. Sebab aku pernah nak ikut route yang sebenar. Jauh kan. Okay, jump. You better run. Aduh, tebe aku tak korbankan aku punya motor. Ada je tak itu. Oh, dah tak ada. Alamak. So, dah tak ada. So, aku tak tahu macam mana nak pulang depan kat ni. I'm screwed out. Ada lagi tak? Basikal ke? Nampak macam tempat ni tak ada tempat. Tak ada apa. Okay, kena nampak itu, kena nampak itu. Yes, terbaik bos. Dia dah ni, dah ni. Dia dah refresh lah kawasan ni. Okay, sorry aku. Wah. Risiko gila aku. So, aku continue jalan aku. Perjalanan aku. Aku tak mahu sebab pasti lah. Sebab pas kau dah hilang kereta kau. So, memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya. Dapat tak kena kok macam tu dekat. Oh, okey. Jalan di belakang ada bawa tu dia. Oh, ya. Oh, ni. Oh, yang panjang ni. Tentang. Oh, walau. Ini kau macam mana? Kau macam ni. Ini aku tak boleh tengok. Kita ada cockpit tu kita tengok mana kan. Haji bukan cockpit pada tangga. Tengok tangga. So tangga kita memang bawa ke. Oh bawah tu kuasa macam aku bisa datang tu. Okay. Tapi walaupun kita. Serius cantik lah. Apa kau rasa tak dihargai? Ada set lagu. Okay. Memang cantik gila. To be honest. Wow.
Dia macam lagu, lagu ni, oh, lagu Fast and Furious. Kita kena tulis ni, Fast and Furious ni. It's been a long way without you, my friends. All I'm telling you about this when I see you again. Okay, dah jujur. Budak-budak lah itu, feeling memiling. Okay. Tempat sikit. Ah, bukan dia lari. Tempat sini. Ah, tempat. Ah, dia dah punya marah. Cik, balik kat sini baru pula. Dekat situ yang ada cetek. Dekat sini macam. Habis dalam pagar dan mestilah ada sebelah yang besar, sebelah yang banyak-banyak, sebelah yang tak, yang tak ada ayak dia. So ni in case kalau macam ada orang lemas, kita boleh pakai. Okay, kita tumbuk sikit, tumbuk sikit. Ah, dia macam, dia macam ni yang berhati-hati. Haa, dia. Cik, saya nak lawan dengan bos besar ni kan. Selalu macam nak berhati kena tempat-tempat yang macam ni kan. Okay, jom. Sebab hari pun dah sejam. So dia sebenarnya sejam ni tak ada kata-kata macam ni lah. Tak lagi hantu sorok. Jom kita berhenti. Okay, jom. Kereta ni susah, kita nak tengok. Aku dah bawa bantan. Alamak. Besar, dia memang jalan ni. Jalan ni memang dia ketimpangan. Dia macam mengkuandam ke dia. Tataratium Mountain. Okay, so dia dah bawa kita pulang. Haa, ada. Hello. Hello, dah juru marketer. Tu dah malam dah. Hello. Tu semua orang dah nak balik ni. Tu kita akan keluar ke highway. Yang penting bukan highway sekarang. Ayo, ramai ke orang. Ni mau kat balik lah. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry. So, kita balik ke highway. Okay. Ya, yeah, kita saya tinggal di kejalan ke samping lagi. Okay. Itu kita off road. Oh, ada apa itu? Batu ke? Ah, tak boleh kereta lagi. Oh. Ah, kita tengok. Kita tengok batu. Macam ni. Macam pasir. Okay, pasir. 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 Kita bermain di pantai, mencari akal Frankenstein, cari burung dudu. Okey, jom. Off-road injection, off-road. Okey, jom. Alamak, dia sangkut lah. Ada buat, ada buat, ada buat, buat. Confirm jatuh. Confirm jatuh. Aku kata dia jatuh. Okay, okay, okay. Oh, no, 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 no. Alamak, okay. Ah! Ah, that hurt. Alah, gila jatuh. Okay, so aku tak, aku tak.
aku tak expect yang dia set. Wow. Okay, tak apa. Jom kita jalan lagi. Apa salahnya okay. Kita masih 6 sekali sekarang. Bunga tulip dari Nadia. Oh, Pacific Ocean. Tapi ni malam. So aku tak rasa yang ada orang atau pun ada. Okay, jom. Okay, so dari yang terbuat slow sebab dekat ni kan. So aku tak ada choice. Sebab kalau tengok map pun dekat sebelah kiri bawah tu memang tak ada jalan raya berdekatan. So paling aku dah start misal. Aku tak perlu turun kat tempat ni, dah lah gelap. Serius lah. So aku tak ada choice lain daripada lebih dekat yang yang cepat jin dia bertendang ni. Aduh, tengok batu penuh. Aduh, tak apa-apa. Mami bertenang. So kita kembali ke jalan yang benar. Gelap ni, takut tak je. Takut jumpa hantu. Okey, atas tu ada jalan. Malam ni tempat-tempat yang off-road ataupun kampung-kampung ni kita tak nampak pun sangat gelap. Okey, sebab so, pun kita tak bagi lampu apa bagi lampu suluh. Macam dia so kita bagi lampu suluh. Alamak. Aku telah terciduk. Wow. Aku baik, tak apa saya dia dengar aku sendiri. Rupa-rupanya jalan ke tepi. Alamak. Aku telah terciduk. Tak apa-apa. Cintuk nampak keteri yang aku buat larian di atas. Okay, so terpaksa lah kita pergi dekat kilang. Aku tak tahu kilang tu buat apa, tapi apa yang aku expect is sekurang-kurangnya dekat kilang tu adalah kereta. Oh, okay. Kita dah dapat, kita dah sampai kawasan kilang. So explore spek tak boleh masuk kawasan kilang ni. So kita just jalan dulu kita pergi ni ya. Sendu gila gameplay aku. Gameplay ronda-ronda empangan dan terciduk sebab aduh kan awak pergi situ takut wuih shit haram tu jelah cepat wuih apa tu wuih ada tahu Arnab wuih mana Arnab tu ni where are you Arnab where are you Arnab. Hey Arnab. Tak apa, habis ni lah. Jom. Oh, ni bukan kilang ni. Kilang lah. Cuma dia ada dia punya station dengan tapi dia sendiri. Boleh masuk lah. Boleh masuk. Macam yang aku baca tadi, kita sudah terciduk. Sudah terciduk. Saya bayar sebab jenis dekat GTA ni ya, tapi dia tak wanting. So kalau kita berada di jalan kereta api, insyaAllah anda akan dilanggar.
okay. Aku dah nampak sinar harapan di situ. Ada banyak ketul-ketul kereta. Pak Gad, hello. Hello Pak Gad. Hey, you gotta go. Sat, saya nak pergi kereta. Ya, saya nak keluar ni, okay. Okay. Sorry Pak Gad. Pak Gad, saya ambil tu, saya pinjam tu. Okay. Dia macam tak apa nak dia. Okay. Tak apa, saya ambil kau, saya tak nak. Oh, bye Pak Gad. Woohoo, Pak Gad. Mana jalan keluar? Ya, bagi lah nak dekat pula. Ya, dah lah Pak Gad temah tu tempat tembok tu. Eh, mana jalan keluar dah? Oh, aduh, dia langgar punya. Okay, bye Pak Gad. Westbound in a silver sports utility vehicle. Alamak, terciduk. Emergency report 505 near the Common Taylor Power Station. Apa yang aku Northbound in a silver Sierra TJXL. You're not gonna like it. Sorry, yeah. A reckless driver put to Palmer Taylor Power Station. Yeah, fuck this shit. Ada kedai pecah, tak ada. Eh, kedai pecah sana pecah lah. Alah, kedai pecah lah. Sebab tu pasal pecah lambat tu. Suspect last seen close to the Palmer Taylor Power Station. I need to change the car. Dekat ada. Oh, off road. Sorry. Sudah menepati. Terlepas daripada kepolisian.
bapaknya polis. Oh, bahaya. Hari ini memang terciduk Alifon dengan lagu-lagu jadi lagu. Retro ni macam tak capable lah untuk dia off-road sebab dia besar dan besar. Tengok cara cepat. Tak kira ni aku jalan nah, aku jalan yang benar. Woohoo. Mati. Mati. Aduh.